Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Oke, dalam perjalanan kali ini kita ingin berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Lampung Selatan, yaitu Pulau Mengkudu. Baik, untuk menuju ke Pulau Mengkudu kita mulai dari kota Kalianda. Dari kota Kalianda, kita menuju ke Pantai Minatara yang berlokasi di Desa Toto Harjo, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Oke guys, siang ini kita akan menuju ke Pantai Mengkudu. Kita ini start dari Pantai Minatara ya. Kita ke Mengkudu naik perahu guys. Oke guys, untuk menuju ke Pulau Mengkudu, kita akan menaiki perahu. Jangan lupa memakai jaket pelampung ya guys, agar lebih aman ketika kita berada di atas perahu. Oke, let's go. Halo guys, sekarang kita menuju ke Pulau Mengkudu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di atas perahu dan menuju ke Pulau Mengkudu. Jarak tempuh menuju ke Pulau Mengkudu yaitu memakan waktu sekitar 10 menit. Ya, inilah view Pulau Mengkudu saat kita berada di atas perahu. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Mengkudu. Nah, inilah beberapa fasilitas yang ada di Pulau Mengkudu. Ada gazebo dengan berbagai ukuran, mulai dari XL, L, S, dan M. Terdapat juga rumah pohon. Ada toilet, musola, himbauan peduli lingkungan, dan kita juga bisa bermain kano, spot foto dengan papan seluncur. Nah, kali ini kita akan mencoba salah satu wahana yang ada di Pulau Mengkudu, yaitu banana boat. Oke, sekarang kita mau banana boat. Guys, seru guys. Mantap. Setelah bermain banana boat, kita akan menuju ke rumah apung. Oke guys, jadi kita mau menuju ke rumah apung, salah satu spot di Pantai Mengkudu. Di sini kita bisa menikmati indahnya sunset dengan panorama Gunung Sebesi dan Gunung Krakatau guys.